Lebih baik dari motor 1 kemarin, guys. Kita doanya buat teman-teman semua, buat tim Kata Racing. Kata Racing. Jangan lupa di follow IG-nya 86 di sana singkat ya, guys. Cuaca hari ini mengabarkan sedikit mendung dan sedikit gerimis ya. Hujan, guys. Di mana cuaca hari ini, Breg? Pagi ini sedikit mendung, mudah-mudahan untuk hari ini kita lihat ya. Nggak seru ya? Iya, pada kencang-kencang ya, waktu lawan-lawannya ya, keri. Cuacanya agak sedikit gerimis, guys. Oke, tapi biasanya ke siangnya bisa panas kayak kemarin. Kemarin juga ada hujan. Nanti kita lihat-lihat persiapan buat Moto2 tim-tim lain. Ini persiapan buat Moto2 tim-tim. Persiapan Moto2. Semangat. Gimana, ready? Moto2? Wih, udah siap nih motor CRF-nya Mas Rizjaka buat Moto2, guys. Nanti ya, belum bisa upload yang race-nya karena yang race-nya nggak boleh. Nanti katanya. Oke, jadi maaf buat teman-teman yang nungguin video upload race. Sekarang kita lihat-lihat pedok aja dulu persiapan Moto2. Woi, kemarin bersih, sekarang pada kotor karena cuaca di sini hujan, guys. Yeah.
2, Moto 2. Tim junior Adi Ceto. Ngedit lah, ngedit. Upload. Belakang. Kunaon dunungan? Ah. Aduh, dunungan ya euy, geuni pijit. Wow, eto. Jangan, eh. Moto 2 aku mah yeuh. Gaspol podium deh. Nih Adi Ceto alhamdulillah. Jadi enggak kejurdaan aja ya toh. Gaspol bisa melawan ya. Hah? Nah, haruslah ya. Jawa Barat ya harus melawan ya. Keri ini. Gaspol pokoknya minta doanya buat Adi Ceto buat Moto 2 hari ini ya. Mending hujan, mending jangan enggak hujan. Bebas. Bebas wayanya. Los wayanya orang mah ya. Hah? Los. Hujan, mau panas, gaspol. Mantap nih trofinya yang kemarin guys. Semoga bertambah nih hari ini, jadi 4 lagi trofinya. Masih ngantuk dia, tidur di mana emang? Mobil ya. Sama dong, tidurnya di pedok tuh, balap top mah tidurnya di pedok, bukan di hotel guys. Wow. Kemarin pada bersih-bersih, sekarang nih, nih yang CRF yang kemarin lawan injeksi-injeksi. Kemarin lawan injeksi-injeksi. Ini bapak mekaniknya nih yang bikin. Jangan ngumpet aja sekarang mah keluarin lah ya. Andi, siapkan lagi. Siap. 2023. Usahakan. Gas power lagi ya. Ya. Oh. Ini berapa cc Andi? 248. 248. Pistonnya pakai berapa? 72. Langkahnya 61. Bloknya pakai? BRT. Oh, pakai BRT. Headnya bikin sendiri? Nah, BRT juga. BRT. Tapi di porting-porting kering gak? Nah, oh, udah ukuran dari sana. Oh, berarti ini yang istimewanya cam ya, noken as ya? Iya kali. Ah, noken asnya berarti ini istimewa guys. Spare clamp pakai apa? BRT juga. BRT juga. Struk berapa? Ini stroke-nya 60,8. Jadi buat teman-teman kalau mau bikin CRF apa matic drag boleh nih ke Airspeed, apa nama IG-nya? Enggak punya IG. Enggak punya IG, pokoknya ke Ceto aja, kalau enggak ke aku DM, nanti aku sampaikan. Ya Andi. Ya, boleh ya sama Oki ya tuh. Mau bikin CRF atau motor-motor roadless boleh, nanti hubungi aku aja. Gitu. Karbunnya pakai UMA ya? Karbunnya pakai UMA guys, nggak pakai PWK PWK? Hah? Nih, UMA remer lagi. UMA nih terbaik nih. Di remer lagi. Jadi berapa? 34,5. Jadi 34,5. Oh, UMA jadi 34,5 guys. Mantap. Semoga Moto 2 podium lagi ya Andi. Yang penting selamat dulu, lancar ya. Oke. Semangat pokoknya. Oke. Gaspol. Tadi udah dibilangin spek-speknya yang motor Adi Ceto yang seri. Rangkanya bos junior 72 nih. Rangkanya yang mau bikin langsung ke junior 72 guys. Follow-follow IG-nya guys. Oh maaf, satu lagi. Ganti injeksi ya ini kira-kira. Rencananya sih mau login, tapi kalau udah kencang. Hah? Saya mau coba pakai injeksi. Kayaknya bakalan lebih. Ya mudah-mudahan saya bisa gitu. Alah jangan gitulah. Ini mekanik suka merendah aja nih kalau Pak Mang Andi nih. Mau diusahakan lah. Diusahakan lah ya. Pokoknya harus bisa. Oke? Okay? Mantap. Oke okay guys, ini dari pedoknya junior nih laporan buat Moto 2 persiapan. Persiapan tim-tim nih buat Moto 2. Hei, ada yang ulang tahun hari ini ya, Matai ulang tahun. Matai ulang tahun. Oh, mau apa? Kualifikasi modif. Kititi ya, Tai. Ulang tahun euy. Harus juara dong. Siapa? Gila, jajaran motor-motornya keren banget.
MXL, kenapa MXL? Boy, kenapa kamu boy? Apa yang sakit? Apalagi? Masih ngapte? Gaspol lagi lah. Bisa mantap main tuh MXL biar podium lagi. Kemarin udah mau podium ya, belum rejeki. Iya malah jatuh ya. Nanti ada di video race nya nanti ada pas jatuh. Hal pintar semua guys. Tim lain lagi yuk. Wah, tim merah lagi mau foto tim nih. Udah rapi lagi semalam pada kotor-kotor guys. Bener timnya rapi banget. Keren. Yukido Racing Team One Heart. Keren. Malam nggak tahu sampai jam 3 nggak tahu sampai jam berapa ini pada lemburnya guys buat mempersiapkan di Moto2 nanti. Kembali udah ready tapi udah bersih lagi lihat, inilah pedok yang bagus, harus selalu bersih dan rapi meskipun semalam udah kotor-kotoran. Oh, tim Yukido nya ada tuh, ini ada fotografer kita dari tim Yukido, mantap. Semoga di Moto2 ini bisa memberikan yang terbaik lagi karena kemarin masih setup kaki-kaki sama engine. Nanti kita tanya-tanya Mas Rival juga ya. Satu lagi. Ada Umam. Persiapan Moto2. Gaspol ya? Udah aman semua? Iya, sampai lembur. Ini bos ya? Gak enak. Oh guys, lihat. Wih, alat kunci-kuncinya canggih-canggih guys. Pokoknya ini terbaik ini. Kualitasnya juga, harganya nggak terlalu mahal juga guys. Yukido. Yukido we will keep me. Keren. Dan ini ada mesin steam. Oh, ada steam kan? Mana? Ini. Ya, steam. Oh, ada mesin steamnya juga. Komplit nih guys. Ini mesin steamnya beberapa tim Gasrek udah banyak yang beli juga, banyak yang pakai juga guys. Ada ininya nggak? Udah dibuka nggak? Ada yang udah dibuka nggak? Nggak ada. Oh. Ini masih segel, ini pesanan orang. Mau dikirim ke pedok siapa gitu tadi. Pokoknya kalau mau nyari barang-barang Yukido. Apa yang terbaru apa? Mana? Wah, keren deh. Keren deh. Wih, canggih Yukido komplit ya. Komplit deh Yukido komplit deh. Wah, jadi enggak ribet ya, tinggal bawa ke wedding zone ya. Langsung ya, bawa ke depan ya. Mantap tuh. Pokoknya follow aja IG-nya Yukido Official sama Yukido Racing Team. Kalau enggak tanya-tanya ke Mas Rivali Julian langsung. Oke, guys. Mantap nih. Kita lihat nih persiapannya.
motor Jeffrey bule. Oh. Yang kemarin masih belum beruntung karena ada trouble engine. Selamat pagi Mas Anton. Ngontrol siapa? Anak lanang ya? Baru ketemu lagi apa gimana ini? Ini ada Pak Haji yang selalu setia. Woi, jersey-nya baru guys. Lagi komunikasi sama bapak mekanik. Dari mana bos? Oke bos. Udah siap nih buat moto 2. Semalam habis pada di repair lagi semuanya guys. Ya. Nggak tahu ini sampai jam berapa. Semalam sampai jam berapa? Sampai pagi ya. Belum tidur ya. Tuh, para mekanik belum tidur demi buat moto 2 ini ya. Kemarin belum beruntung ya. Sekarang kita coba lagi di moto 2 guys. Siap ribule. Ready moto 2? Gaspol, kemarin belum beruntung ya. Ada aja ya. Hah? Gak sekarang mah aman udah. Gaspol. Jidan, pedoknya Jidan di mana ya pedoknya Jidan? Yuk kita lihat-lihat yuk. Just Rizal, ready.
MS masih tutup, semalam habis pada lembur. Soalnya mainnya nanti jam 2. Race-nya nanti jam 2 ya, guys. SE50 nih. Mercedes. Wah. Ramai banget. Ini ada enjo motor. Baru buka ini. Baru buka dok. Baru buka toko. Wih, semalam kayaknya sampai pagi ya. Lihat loh, perjuangan loh buat Moto2 ini. Para mekanik ini tidurnya pagi, paling tidur cuma 1 jam aja ini. Tidur berapa jam? Ya, semangat buat Moto2, semangat. Tim MS pakai Yukido juga, toolkit-toolkitnya pakai Yukido. SP272 udah ready. RT12 SPNX Best Gear.